di Selangor. Baik, saudara, sebelum ke paparan seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Nafizi, Mat Nafiah. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini, dan keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk kawasan pedalaman Kedah, Perak, Pahang dan juga Selangor dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam. Manakala ribut petir terutamanya bagi negeri-negeri di sekitar pantai timur Semenanjung, di sekitar negeri Melaka dan juga Johor dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan keadaan cuaca ribut petir pada petang ini yang berlaku di hampir ke semua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan. Keadaan cuaca ribut petir untuk terutamanya di bahagian-bahagian sebelah barat Sabah dan pedalaman negeri Sarawak juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Dan selain itu, jabatan kami juga telah mengeluarkan kenyataan media menandakan bermulanya fasa peralihan monsun dan angin dijangka akan bergerak dengan lebih perlahan dan ribut petir lebih kerap berlaku terutamanya pada waktu lewat petang dan juga awal malam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut yang boleh mengakibatkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.